Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabatku, di hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sahabatku. Muatanku sahabatku, muatanku super overload sahabatku. Gimana menurut kalian, ugal-ugalan apa belum sahabatku? Muatanku ugal-ugalan apa belum? Silahkan tulis di dalam komentar ya sahabatku. L300 ku full gayor. Pastinya kalau nggak gayor nggak setor ya sahabatku. Kalau nggak gayor besok nggak dipakai lagi sahabatku. L300 di desa, L300 tua di desa, harus dituntut menaklukkan medan berat, harus mampu membawa muatan super tinggi. Ini salah satunya ya sahabatku, muatan kayu sengon albasiah sahabatku. Nih muatanku hari ini di hari Rabu sekitar jam 1 siang sahabatku. Rada ngap-ngapan habis muatan ini ya sahabatku. Ini dia L300 ku muatannya hari ini super ugal-ugalan. Gimana menurut kalian sahabatku? Saran dan kritiknya silahkan tulis di dalam komentar ya sahabatku. Nih. Oke ya sahabatku, tidak usah berlama-lama. Pastinya semoga selamat sampai tujuan. Yuk ikuti saja. Semoga tidak ada halangan suatu apapun di jalan. Dan pastinya semoga kuat di tanjakan ya sahabatku, karena hari ini muatanku benar-benar super tinggi, super overload, super berat ya. Oke sahabatku, yuk ikuti saja sampai tempat pembongkaran kayu di depo UD Berkah Usaha Bersama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim ya sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini, di saat yang cuaca lagi sangat panas sekali, tepat sekali jam 1 kurang 8 menit sahabatku, benar-benar lagi panas. Apalagi di dalam kabin L302 yang bermuatan berat, karena duduk di atas mesin L300 yang bermuatan pastinya tambah semakin panas ya. Benar-benar berat sahabatku muatannya. Hanya memakai persneleng satu dari tadi, karena benar-benar harus hati-hati, harus bisa benar-benar kepencet sahabatku wipernya. Harus ekstra hati-hati sahabatku. Ini di turunan harus super ekstra ya. Takutnya antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Amit-amit ya sahabatku. Suspensi sampai nggak bergerak. Suspensinya sampai nggak bergerak sahabatku, karena benar-benar berat banget. Salam satu aspal tiga pedal ya sahabatku. Utamakan keselamatan bukan kecepatan berkendara ya sahabatku semuanya. Tidak mungkin, tidak bisa pastinya bermuatan berat begini, harus ngebut. Harus lari kencang, tidak mungkin sekali.
harus memakai persneling sangat rendah. Pastinya jalannya seperti keong ya, pelan-pelan saja. Biasanya kalau muatan yang rada-rada epeng, saya melalui turunan ini masih berani memakai persneling 2. Tapi kalau ini, karena benar-benar sudah berat, benar-benar pakai persneling yang sangat rendah satu ya pastinya. Bukan L304 atau L300 terbaru, tetapi L300 tua ya. Benar-benar L300 tua. Karena belum tahun yang 2010 ke atas ya. Ini kecuali tahun 2006. Tapi alhamdulillah sekali tenaganya sangat bersahabat sahabatku. L300 ini tenaganya sangat bersahabat buat bekerja di pedesaan seperti saya ya, yang harus menaklukkan medan berat, tanjakan tinggi dengan beban yang pastinya beban berat lah. Alon-alon asal kelakon, pastinya ya sahabatku, alon-alon asal kelakon. Semoga selamat sampai tujuan. Buat teman-temanku semuanya, buat teman kreator saya semuanya, sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, terima kasih buat kalian ya. Hanya kata ucapan terima kasih yang tidak bosan-bosannya saya ucapkan pada kalian. Karena supportnya kalian luar biasa ya. Maaf ya sahabatku, sembari ngerokok ya. Karena dari tadi belum sempat ngerokok. Benar-benar berat sahabatku, benar-benar berat ya. Oh, L300 pejuang kilometer sebenar-benarnya. L300 pejuang rupiah ya. Thank you.
karena jalannya tepat sekali di tikungan ini ada yang miring ke kiri ya sahabatku. Alhamdulillahirabbil alamin ya sahabatku. Sampai depo UD Berkah Usaha Bersama bisa menarik nafas dengan lega karena muatannya sudah sampai ya. Nih, dikira saya cuma ngomong saja, sudah sampai tempat tujuan. Dan ini muatanku ya sahabatku, bukan kaleng rombeng ya sahabatku. Ini muatanku, alhamdulillah sudah sampai tempat tujuan. Gimana menurut kalian? Sudah ugal-ugalan apa belum sahabatku? Silahkan tulis dalam komentar. Bisa bernafas dengan lega. Akhirnya lolos ya. Lolos sampai sini. Dan kebetulan di belakang juga ada Samtrimo. L300 nya juga muatannya super overload ya sahabatku. Oke, nanti saya videoin part lainnya. Mobil itu ya sahabatku. Aduh, benar-benar sahabatku. Karena bukan hanya kayu sengon albasia,
tetapi yang di belak bawahnya itu kayunya kayu keras ya sahabatku, jadi bebannya cukup berat. Ini kayunya kayu damaran sahabatku, jadi kalau hanya kayu albasia ini sih kadang nggak terlalu berat, jadi yang bikin berat kayu kerasnya. Luar biasa ya sahabatku, L302 L300 pejuang keluarga sebenarnya. Pokoknya terima kasih buat sahabatku semuanya yang menyaksikan video saya. Baik-baik di sana, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa berdoa ya sahabatku. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih, bye-bye.